Denny Darko prediksi nasib Citra Kirana jika Rizky Aditya terbukti hamili wanita berinisial W, dia akan. Di sini, di konten ini, saya tidak ingin menggiring opini. Bahkan sebaliknya, saya ingin mengajak semua orang untuk tidak berpendapat yang berlebihan sebelum proses hukum ini ditegakkan. Pertemuan mereka itu kurang lebih sekitar tahun 2012. Kemudian tahun 2013 itu lahir anaknya mereka. Nggak bisa kalau... Oh gitu. Kalau aku juga tidak bisa mentolerir. Iya. Selingkuh sih. Saya kalau selingkuh, ya udah selesai gitu loh. Rumor terkait masa lalu Rizky Aditya bersama wanita berinisial W tiba-tiba mencuat ke publik. Hal itu bermula saat wanita berinisial W menggugat Rizky Aditya dari Citra Kirana ini melalui kuasa hukumnya. Menurut keterangan sang kuasa hukum, wanita berinisial W mengungkap bahwa dirinya minta buah hatinya yang berusia 8 tahun dinafkahi oleh Rizky Aditya. Tidak hanya itu, wanita berinisial W juga meminta sang aktor mengakui buah hati yang dilahirkannya. Kabar ini cukup mengejutkan bagi Rizky Aditya dan Citra Kirana, sehingga keduanya nampak sembunyi dari media. Di tengah persembunyian Rizky Aditya dan istri, pengakuan wanita berinisial W melalui kuasa hukum semakin tak terkendali. Bahkan, baru-baru ini wanita berinisial W mengungkap bahwa dirinya pernah dikunjungi orang tua Rizky Aditya saat melahirkan. Pengakuan dari wanita inisial W tak ayal membuat orang-orang di sekelilingnya ramai berkomentar. Salah satunya, Denny Darko, melalui kanal YouTube-nya, ahli tarot itu memprediksi nasib Citra Kirana jika rumor terbukti. Dilihat dari kanal YouTube Denny Darko pada Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021, ia memprediksi bahwa hubungan keduanya telah ada kesepakatan. Sehingga, menyoal munculnya wanita berinisial W ke publik lantaran ada kesepakatan yang tidak terpenuhi. Lebih lanjut, Denny Darko menyoroti nasib dari Citra Kirana jika rumor Rizky Aditya menghamili wanita lain terbukti. Kalau isu tersebut muncul, istri akan memahami dengan kondisi ini, meskipun ada kekecewaan, tapi ini sesuatu yang terjadi sebelum pernikahan, ucap Denny Darko sembari menunjukkan kartu Nine of Pentacles. Pasalnya, menurut Denny Darko insiden itu tidak bisa dikategorikan perselingkuhan. Jika ini terjadi sebelum pernikahan itu ada, sehingga jika dikategorikan seperti perselingkuhan ya enggak juga, karena sebelum pernikahan, lanjut Denny Darko. Sementara itu, Denny Darko melanjutkan bahwa nasib Citra Kirana akan baik-baik saja. Pernikahan masih bisa dilanjutkan karena itu terjadi di masa lalu, namun mungkin ada sedikit kekecewaan yang ada di perasaannya, beber Denny Darko. Meski begitu, Denny Darko menekankan bahwa orang tuanya harus mementingkan status anak. Sehingga, baik Rizky Aditya ataupun Citra Kirana jika ini benar dimohon agar lebih mementingkan anak wanita berinisial W.